Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kini saya berada di pasar sapi Tuban, tepatnya di desa Kedongombo, Kecamatan Semanding, teman-teman. Oke, langsung saja kita review jantanan PO. Pak, amit pinten, Pak? Selawe 5. Selawe 500. Nggih, matur suwun, Pak. Harga 25.500, teman-teman. Harga masih tawar. Tinggi dalam kisaran 150. Ya, sekitar 150 cm. Untuk persediaan kurban, badan masih kurus. Kaki juga bagus. Oke, kita lanjut ke depan, teman-teman. Yang sebelah sini. Mas, amit pinter, Mas. Iki ya? Nggih. 55. Loro, Mas, yo. 55. Sapine 27 Pak, yo. Ya. Sing kono 28. Ya. Buh, mantep sapine. Gede-gede. 55. Sapi kok di Mas iki? Lamongan. Brodong nggih. Nggih, brodong. Brodong. Sapi dari Lamongan, teman-teman. Ini super-super. Sapi dari Lamongan, Kecamatan Brondong. Super banget sapi ini. Oke, kita lihat dari belakang, teman-teman. Untuk postur tubuh lebih tinggi yang sebelah kiri, badan juga gomok. Harga 27. Yang sebelah sini 27, teman-teman. Yang tengah. Yang sebelah kiri harga 28 juta. Sapi pedaging. Yang sebelah kiri tinggi dalam kisaran 155, teman-teman. Mungkin sampai 160 lah ini. Tinggi banget sapi ini. Sapi dari Brondong, Lamongan. Ya, seperti ini, teman-teman. Oke, Mas. Matur suwun, Mas. Super banget sapi ini. Kalau yang tinggi di atas kaki depan sampai 170-an, teman-teman. 170 cm. Harga 28 juta. Oke,
Panganannya apa sapi kapi ini mas? Penghijauan. Panganannya gajah. Panganannya gajah mas. Panganannya juga rumput gajah. Rumput gajah panganannya teman-teman. Dengan comburan. Ini ya damen ya lom. Oke. Dia makan seadanya tapi badan seperti ini teman-teman. Mungkin comburannya lebih bagus. Kali ketiga makan kobot, nyambut damen. Oke. Kalau review sapi seperti ini suka banget teman-teman. Sapi ini super. Asli dari petani teman-teman. Mungkin dia pelihara 2 ekor saja. 2 ekor, 3 ekor. Badan sudah full banget sapi ini. Oke, kita geser ke sebelah kanan, belakang sini. Masih PO jantan. Pak Bos, Amit pinten Bos? Iki 23 Mas. 23. Nah, seperti ini harga 23 juta. Matur suwun, Pak. 23 juta. Tinggi dalam kisaran 150. Badan belum full. Masih full yang sebelah kiri yang tadi teman-teman. Ini. Untuk postur kaki dia agak kecil. Untuk tinggi di atas kaki depan mungkin sampai 170. Untuk persediaan kurban teman-teman harga 23 juta. Mungkin harga masih bisa nego. Kita geser ke kanan sini lagi dong. Pinten bos? Ini 21.500. 21.500. Tinggi dalam kisaran 140. Ya 140-an teman-teman. Sapi sudah koel. Harga 21 juta. Kaki lumayan bagus teman-teman. Sapi agak agresif. Mungkin dia tidak pernah keluar kandang. Oke, kita lihat dari belakang. Nah.
Seperti ini teman-teman, dari belakang yang harga 23 juta, yang sebelah kiri harga 21 juta. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.